dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang berbahagia, shoimin shoimat rahimakumullah. Ada satu tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin khususnya di negara kita. Pada waktu Idul Fitri mereka bersilaturahim satu dengan yang lainnya, tetangga dengan tetangga. Bahkan juga ada satu kejadian, satu peristiwa yang sangat agung yang mungkin hanya terjadi di negara kita, yaitu peristiwa pulang kampung. Tetapi pulang ke kampung atau mudik ini, dia merupakan sebuah bagian dari ajaran agama apabila dilandasi untuk melakukan silaturahim, mempertemukan kembali dengan saudara, bertemu kembali dengan kawan dan teman lama, membagi kebahagiaan kepada mereka, menceritakan pengalaman-pengalaman yang positif dengan satu harapan teman, sahabat, saudara di kampung bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah substansi dari mudik dan itulah substansi dari silaturahim. Silaturahim itu oleh Rasulullah SAW, para pemirsa, itu diberikan dua pahala yang utama. Yang pertama adalah orang yang suka bersilaturahim tanpa ada pretensi apapun, kecuali hanya ingin menghubungkan persaudaraan, dia akan dipanjangkan usianya. Dan yang kedua adalah akan dimudahkan rezekinya. Begitu sabda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah menjelaskan bahwa takwa itu tidak akan sempurna tanpa diikuti oleh silaturahim. Dan silaturahim pun juga tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan. Silaturahim hanya sekedar untuk memperlihatkan keberhasilan kita di kota misalnya. Banyak materi yang kita bawa tapi tidak diberikan kepada mereka. Silaturahim yang tidak ada manfaatnya. Kita ingin silaturahim atau mudik namanya, itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Nabung di BRI Syariah langsung dapat banyak faedah, gratis aneka biaya administrasi dan transaksi. Ikuti program Hujan Emas BRI Syariah yang semakin deras dan semakin deras. Dengan hadiah lebih banyak, lebih fantastis. Total hadiah 9.000 gram emas, 2 unit mobil, dan 20 paket umroh dengan hadiah utama 1 kg emas. Ayo nabung sekarang dan tingkatkan saldo Anda.